Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay, sebelum kita mula kita punya rancangan pada malam ni, saya just nak remind kepada anda yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan juga di Google Podcast. Anda boleh cari the segment Markas Puaka. So malam ni adalah malam kisah seram subscriber. Dan kita ada someone dekat dalam talian. So basically dia ni dah tak asing lagi lah dengan platform Markas Puaka. Dan dia dekat dalam the segment ni, kalau you guys ingat cerita-cerita lama dia, antara cerita yang paling gila yang pernah saya dengar sebelum ni adalah pembuatan minyak dagu. Kan? Bila saya cakap pasal minyak dagu ni, korang mesti tahu siapa kan. Ataupun salah satu dia punya episod yang paling kata paling rancak adalah korban ilmu hitam. Kalau korang tahu siapa, dia dah berada dalam talian dan jom kita bercakap dengan dia. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan. Hari ni kau tak ada dekat dalam bas ke apa, tak ada kan? Dia apa static satu tempat kan? Tak ada, aku stick satu tempat. macam kita punya rancangan sebelum ni, basically you tengah travel, kan? Tengah travel dalam bas. Lepas tu dengan kata apa, dengan suara yang terputus-putus kan, jadi dengan line yang terputus dan sebagainya, jadi kadang-kadang naik menyirap juga kan. Macam mana kan? Yang marah tu kau. Yang marah tu kau. Kau belum tahu kan, dia punya penonton-penonton pun marah juga kan. Asyik putus. Aku tak nak baca. Komen dia aku tak nak baca. Okay. Mungkin ada yang kenal dengan Ain, mungkin ada yang belum kenal sebab kita ada ramai penonton-penonton baru. So Ain, mungkin Ain boleh perkenalkan diri kepada semua. Silakan. Assalamualaikum semua yang pada yang penonton baru The Segment. Saya Nurul Ain Osman. So saya pencerita. Tak tahu pun macam tu je lah kot. Intro. Intro pun dah hauk lain macam. Okay Ain. Berapa kali desa lain hauk lah. Kan? Skrip tu aku dah tertinggal kat rumah. Basically guys, saya dengan Ain ni kira macam kita dah setting lama tau nak buat rakaman ataupun nak buat show untuk apa kisah seram subscriber. Tapi you know, macam-macam dugaan, macam-macam halangan yang kita ada kan. Kadang-kadang dia yang busy, kadang-kadang saya pula yang tak sihat. Jadi, so si Ain ni pun dah, kadang-kadang dia dah naik fed up lah. Kan? Dia dapat dia mesej macam, kita nak jadi ke malam ni kan? Nah, ikut kau lah dia kata. Kan? Okay Ain, malam ni berapa banyak kisah yang rasa-rasa yang you nak ketengahkan malam ni? InsyaAllah ada tiga lah recently cerita yang terbaru. Tiga eh? Okay, jom kita dengarkan kisah Ain yang pertama. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Kisah yang pertama ni, ini back forward punya cerita lah. Cerita ni masa bujang lagi, masa buat kerja-kerja malam lagi.
Okay. So, masa kerja ni kita orang buat piping inspection. Masa tu dekat satu building lama. Then I team aku ke I? Akulah. Tak kisahlah aku ke I ke hamba ke patik ke bedal aja. Okay. Jadi kita faham kan. Kawai pula dah. Okay. Sorry. Okay. Masa tu team aku ada 5 orang macam tu. So aku ni assist lah. Aku just macam assistant je untuk ada bawa-bawa barang. Sebab aku pun masa tu baru nak belajar kan. Buat-buat inspection ni. Nak tahu dia punya size and as all lah things regarding tentang piping. So masa tu aku ikut satu team ni. Diorang kata diorang nak buat inspection malam. Then nak tak nak aku ikutlah. Yang bagus ni ada 2 orang lah. Bukan aku je perempuan dekat dalam tu. So kita orang pergilah. Bangunan ni masih diguna. Dan aku tak boleh sebut, minta maaf eh. Masih diguna sehingga hari ini. Tapi dia bangunan lama. Okay. Almost boleh cakap dia punya bangunan tu dah 30 tahun macam tu lah. Okay. Usia bangunan tersebut. So masa tu kita orang buat kerja dekat bahagian basement tau. So basement dia ada 2 basement. So aku duduk dekat yang basement kedua. Okay. So masa tu kita orang buat dekat bahagian belakang. Which mean masa tu in direct ada yang kat belakang, ada yang kat tengah. Piping ni dia banyak sangat dia punya layout. Okay. So masa tu yang paling kritikalnya dekat belakang lah, yang dia boleh forward dekat yang dekat middle rasanya, yang menyebabkan apa macam dia I aircon something like macam tu lah. Okay. Aku dah tak ingat, dah lama dah aku tinggal benda ni. Then okay lah, aku dengan kawan aku tu kira kawan tak kawan lah, kenal lah tak, sebab kita belajar benda yang sama. So mungkinlah kita buat preparation, angkat barang-barang yang perlu. So apa lagi barang yang tak ada, kita orang turun naik lift apa semua. Sampai dekat satu tempat kita orang tengah kumpul barang tu, then kata oh aku ada benda lagi tertinggal, yang kita orang kata kita orang punya sini-sini lah. Aku ada, aku nak minta tolong kau lah pergi. Okay, aku apa, yang kawan aku ni aku panggil nama dia Aina lah. Aku Aini, dia Aina. Macam tu lah. Senang. Aku nak kau Aina, aku pergi. Gitu macam tu. So Aina kata ya aku tak berani lah sorang-sorang, sebab malam malam tu kita orang start pukul 11:30. Dan tu lah 11:30 malam. So tak nak lah aku pergi sorang, dah lah jauh. Sebab kita orang park kereta memang betul-betul park dekat dekat apa, pintu entrance. Okay. Memang kat depan. Sekiranya memang tak bagi masuk ke belakang. Even kat bawah pun untuk basement pun tak boleh. Kata macam agak kuat. Ni jugalah straight lah security dia. So okey lah, tak apalah. Kita berjalan je lah kan. Sudah aku sorang-sorang tak boleh. Aku nak pergi dengan ini. Okey lah, pergi lah. Pergi. Ambil barang semua. Lepas tu akulah agak celupa sikit mulut aku masa tu. Aku cakap eh, kita buat kerja malam-malam ni. Kita macam, kau yakin ke kita tak kena musik? Aku cakap macam okay. Itu si Aina pun cakap, kau ni dah lah, kata kita buat je lah kerja kita, tak payahlah ni. Alah, dah habis balik lah. Kata aku harap benda ni tak sampai lama lah. Kata kenapa kau tak nak pergi sorang-sorang? Tak macam bila dia cakap. Lepas tu dia kata kau gila nak pergi sorang-sorang, ya aku tak berani dia. Lepas tu okey lah, jalan-jalan punya jalan sampai dekat tempat tu. Lepas tu kita bincang apa yang kita nak kena buat. So shooting lah job task masing-masing. So aku kena buat, aku kena buat ni, aku buat ni. Dan nasib baiknya masa tu Aina ni selalu dengan aku. Sebab dia orang pun faham kan. Kata perempuan tahulah kan, creepy-creepy sikit kan. Paling tidak pun horn dia jerit dulu. Lepas tu masa tu aku dengan Aina ni ditugaskan untuk tunggu dekat piping middle. Which mean dapat hint daripada diorang, kita orang dibekalkan satu walkie-talkie. Diorang dah start untuk blast ke whatsoever yang diorang nak start. So kita orang tengok respondent yang daripada yang kat tengah tu lah apa jadi. So okey lah, kita orang tunggu. Sambil kita orang tunggu, kita orang sembang-sembang lah, gosip biasa kan. Sampai setahap masa tu basement tu adalah satu kereta. Aku rasa okay, kalau nak ikutkan beberapa biji lah kereta, macam kereta lama. Ada yang dah sampai tingkap dia tu dah tak nampak, penuh dengan habuk. Okay.
Ah, pasal yang paling dekat dengan kita orang masa tu kereta Tiara. Okay. Okay. So kereta Tiara ni macam aku cakap lah condition dia. Dia penuh dengan habuk. Kira kalau nak conteng-conteng tu boleh, boleh lah. Kan? So kita orang pun tengok kereta tu kan. Pasal aku cakap lah kereta tu dah kata kereta tak berjaya. Aku cakap macam tu. Kereta tak berjaya. Ha. So kata itulah tengok bentuk dia apa semua kan. Mungkin sebab enjin apa semua. Okey lah. Tapi kalau upgrade okey kot. Kita sembang kereta lah masa tu. Ha. Tiba-tiba keadaan senyap dalam 5 second macam tu. Okey. Aku dengan dia senyap. Walkie-talkie pun senyap. Lepas tu tiba-tiba senyap. Dah after macam 5 second macam tu, tiba-tiba bunyi walkie-talkie. Dia receive message tapi tak clear. Okay. Macam dia punya line tu kerr-kerr macam tu lah. Something bunyi yang tak dapat. Dia kata, tak ada line ke? Lepas tu kita orang pun respon lah. Kita orang respon. Kata, I ni here. Hello. Kita orang tekan. Kita pindah channel pun. Dia still bunyi-bunyi yang nak kata crack lah. Kata, kenapa ni? Bunyi buzzing tu lah. Betul. Sampailah aku cakap, tak apa aku cari line. Si Aina ni cakap, okey lah. Aina pergi cari line. Dia cari line, dia punya cari line tu. Macam mana aku nak cerita? Katakanlah kalau ada 15 petak daripada tempat aku, 15 ke kurang lah, less than 10 macam tu. Kereta Tiara tu, kita orang sebaris dengan kotak kereta, tapi dia ke kiri macam less than 10 lah. Okay. Untuk kedudukan kereta tu dengan kita orang. Okay. So then Aina pun pergi hampir ke sana tau. Dia pun tak sedar dia punya nak cari line tu. So aku tengok lah, aku perhati kan dia kan. Tiba-tiba bila dia melepasi pintu belakang, bukan pintu belakang, bahagian belakang kereta Tiara tu, dia pusing. Okay. Dia pusing terus, konon-kononnya dia nak carilah line tu kan. Aku tak tahu apa mungkin dia pergi dekat kereta tu. Tiba-tiba dia rebah. Dia pingsan kat situ. Okay. Weh, dia punya kejadian tu sangat spontan tau. Okay. So, aku pun pergi lah kat dia. Kata, Aina. Aku panggil, Aina. Aku gerak-gerak badan dia apa semua kan. Aku tampar-tampar pipi dia. Kata, apa hal budak ni tiba-tiba kan. Channel still lagi tak dapat masa tu. Aku cuma ada dua choice je. Sama ada aku tinggal Aina kat situ. Ataupun aku stick je dekat situ sambil aku cubalah usaha cari lah line tu macam mana kan. Kata, apa aku nak buat ni? Dalam aku tengah kalut, aku tengah fikir apa yang aku nak buat dengan Aina ni. Tiara tu tadi macam kita boleh rasa tau, walaupun nak kata dia jadi dalam few second depan mata kita. Okay. Tiba dia bergerak macam tu. Apa, kereta Tiara tu dia macam bergoyang sikit? Dia bergoyang sikit. Okay. So untuk first tu aku tak ralat tengok dia lagi sebab aku lebih fokus pada Aina dan juga nak cari tim aku balik. Aku nak info kat dia orang ni. Okay. Lepas tu knowing to know kalau dekat bunyi basement ni dia biasanya mat, ada bunyi compressor and so on. Masa tu memang senyap je. Okay. Yalah memang lah sebab dah tengah malam kan, tak ada orang nak kerja midnight masa tu. Just bunyi crack aku punya walkie-talkie tu lah. Aku still lagi mencari channel. Macam mana aku nak buat ni? Dan second time dia jadi lagi. Kali ni pergerakan dia aku nampak. Alamak ai. Kereta. Kata, jam. Apa benda ni tu? Aku nak tarik si Aina ni. Aina ni agak dia chubby sikit. Okay. So, kalau aku nak serik dia ni, tak berapa nak laju lah kata. Dengan aku pun masa tu, aku pilihan yang aku ada kan. Aku just mampu jerit tolong lah. Aku jerit seboleh-bolehnya kuatkan suara aku untuk minta, aku harap diorang akan dengar. Okay. Tapi memang bergema macam tu je lah. Memang tak ada. Kata, tak sedap ni aku kata kan. Macam mana ni? Aku serik sikit si Aina. Bila once aku nak serik Aina, aku membongkok tau. Dengan keadaan aku membongkok macam, aku nak tarik dua tangan dia tu nak tarik dekat bahagian apa tu? Bahagian ketiak dia tu aku tarik tu kan. Bila mana kan masa tu kalau kereta Tiara ni dia agak lowered lah aku tengok masa tu. Then kita boleh once bila kita separuh bangun tu kita boleh nampak dah bahagian kereta tu dekat bahagian cermin belakang. Okay, alright. So
Bila aku bangun je, aku nak tarik je, aku nampak macam ada orang. Nampak ada orang dalam tiara tu? Dalam kereta tu. Okay, alright. Tapi dia tak menghadap aku lah, dia menghadap ke depan. Okay, okay. Dia duduk kat bahagian pemandu. So, dan masa tu aku tak tahu aku rasa macam mana. Aku ketuk pintu belakang dia tu. Kau pergi ketuk pintu belakang dia buat apa? Aku ketuk sebab aku nak minta pertolongan masa tu. Okay, alright. Aku tu macam macam mana eh? Aku dah tak boleh nak fikir elok tau masa tu. Aku memang betul-betul dalam keadaan yang kaget tau, orang kata kan. Dan aku ketuk, dia tak respon, dia tak bergerak, dia tak apa. Kata, pasal aku baru teringat, once bila aku ketuk banyak kali, habuk daripada kereta tu, dia pun nak kata berterbangan lah kan. Macam gugur lah habuk dia ni. Okay. Ha, baru aku ingat macam, oh damn, kereta ni kereta lama doh. Kereta, sudah. Aku kata, apa yang aku ketuk ni? Kata apa yang aku tarik ni? Aku tak ada choice masa tu, aku tinggal si Aina, aku lari. Tinggal si Aina, aku lari. Lepas tu bila aku lari, kebetulan diorang datang kat aku, dua orang. Okay. Diorang sini, aku datang dekat aku. Weh, aku panggil kau kat, weh, kita kiasan kau tak respon. Kata, bukan aku tak respon, lain tak clear. Aina mana? Dia kata, Aina pingsan. Kata, Aina pingsan. Diorang tadi okey je korang. Sambil kita orang jalan laju, kita orang tengok Aina still lagi dalam keadaan yang sama dan kereta tu masih dekat situ. Aku tak nak cerita lah pasal aku jumpa ada orang ke apa dalam kereta tu, aku tak nak cerita lah sebab yelah, nak kata kita kena first, memang Aina ni kita kena selamatkan dulu. Betul. So, diorang ni yang angkat Aina, bawa keluar bangunan. And then bila dah agak clear tu, macam nak kata tim kita orang lah, supervisor kita orang ni, dia tanyalah, dia tanya kat aku apa sebenarnya dah jadi, kau pukul dia ke? Eh, apa motif aku nak pukul dia, kata. Bukan aku pukul dia. Kejadian ni sangat spontan, aku cakap. Benda ni, dia tiba-tiba pingsan. Okay. Dan dia sampai ke subuh dia tak sedar tau. Dan kita orang pun masa tu macam mana kan, nak panggil ambulans. Antara yang sini aku tu cakap, tak payahlah kita panggil ambulans. Budak ni okay ni, dia cuma pingsan ni. Cuma kita tak tahu pingsan sebab apa. Kau tak ada nampak yang pelik-pelik ke hari ni? Aku pun nampak yang pelik-pelik macam mana, aku cakap kan. Aku cuba nak mengelak daripada jawab soalan tu kan. Dia tu pelik-pelik, benda-benda yang nak kata macam mana nak cakap, benda pelik lah. Dia kata macam tu. Dan aku pun cakap, dia dekat dengan kereta tadi tu, dia tumbang. Aku kata macam tu je lah. Aku dah agak dah. Kata, aku dah agak dah. Aku dah kata je. Lepas tu dia orang macam cakap dengan dia orang lah. Budak perempuan ni jangan bawa kerja-kerja malam. Ni lah problem dia. Kata macam tu. So benda tu habis-habis kat situ lah. Kiranya once bila Aina sedar tu, Aina tu cakap dia pun nampak yang sama. Tapi yang membuatkan dia jadi terkejut, dia kata sebab nak kata bentuk manusia yang memang betul merapatkan muka dia dekat cermin yang tengah pandang dia. Perlu tak waktu kau tu? Okey, faham. Dia kata macam tu yang buat dia tumbang dan tak ingat apa-apa. Okey. So, now masa kau dekat basement kan, dekat yang apa, kereta tiara tu. So, kereta tiara tu macam agak jauh lah daripada tempat kau keluar dekat basement tu kan. So, masa si Aina berjalan ke sana dan dia pingsan, masa kau datang, masa the moment kau datang tu, of course lah kau nampak Aina pingsan dan sebagainya. Tapi masa kau nampak sosok manusia ataupun sosok tubuh dekat dalam kereta, dekat bahagian driver tu, dia tu tak bergerak dan dia pandang ke depan je. Dia pandang ke depan je. Dan kau just dia nampak macam bayangan manusia. Macam mana? Kau kira macam nampak bayangan dia lah, yang bayangan manusia tu. Betul. Aku cuma nampak bayangan dia sesosok manusia dan for sure itulah lelaki. Tapi dia tak ada toleh-tolehkan muka dekat kau, tak ada kan? Tak ada, dan aku tak harap dia toleh. Dia cuma kena dekat budak Aina tu je dan tak kena dekat aku. Dia toleh dekat budak Aina tu yang pening kepala kan, sebabkan dia rapatkan muka dia dekat cermin. Itu yang dia pusing tu, dia terus rebah. Aku tengok daripada jauh, pahal budak ni, dia prank aku ke apa? Itu tak cantik, babe.
Sebabkan apa? Sebabkan je lah dia rapatkan muka dia dekat cermin. And aku dapat bayangkan lah, mungkin dia letak tapak tangan dia dekat cermin juga dan sebagainya. Tapi tak daripada tu. Tapi si Aina dia tak ada macam bagi tahu rupa bentuk dia macam, I mean, rupa dia macam mana ke apa, dia tak ada cuba untuk gambarkan ke, tak ada. Tak adalah dia cakap keseluruhan, cuma dia cakap dia rapatkan muka dia dekat cermin. Tapi aku ada tanya juga rupa dia macam mana. Dia tak nak cerita. Tapi dia kata memang satu dia terkejut, dan memang terkejut yang dia tak pernah tengok. Macam seumur hidup dia makhluk jenis macam tu dia tak pernah tengok, dia kata. Tu teruk sangat lah tu. Kan? Itulah tujuan sangat lah. Cerita yang pertama ni pun buat aku dah tak senang duduk, kau tahu tak? Sebab ialah kan, benda yang kita boleh relate, benda-benda yang dalam kereta kan, benda-benda yang kereta kita terbiar. Sebab dekat rumah, kawasan rumah aku ni ada juga 1-2 biji kereta yang terbiar kat sini kan. Even kereta, jangan dekat-dekat dengan dia. Even aku ada sebiji kereta Myvi yang aku dah lama tak pakai, dah terbiar dekat tepi lorong tu kan. Jadi bila kau dah cerita pasal benda-benda yang macam ni, macam alamak, aku nak kena start lah kereta aku besok. Kan? Kan? Takut ada orang ambil alih. Kau rasa boleh ke? Macam, okay, kita tahu yang dekat rumah, kalau rumah dibiarkan kosong, okay, benda tu akan take over, benda tu akan duduk dan sebagainya. Tapi kalau kenderaan sama juga ke? Boleh je kalau rumah dia boleh take over, takkan kereta dia tak boleh over. Come on. Come on. Mungkin juga kan? Tapi itulah. Okeylah. Besok aku cubalah untuk start kereta tu kan, ataupun orang kata buka untuk bersih-bersihkan ke kan. Nanti tiba aku jadi cecua. Rukiah sekali. Tiba-tiba aku jadi cecua pula. Okey, itu kisah yang pertama. Okey, jom. Ain, kita teruskan dengan kisah yang kedua. Let's go. Okey, kisah kedua ni, kejadian dia ni dah hari raya ke berapa masa tu anak aku umur Razin tu umur 3 tahun ke 2 tahun. Okay. Something like tu lah. Okay. Yang bukan macam tu. So aku balik kampung raya. Balik kampung rumah suami. So since on aku balik kampung, aku tak bawa lah anak aku yang kecil ni. Ada sikit crucial dekat situ. Yang mana mak aku ni dia masa tu dia tak nak balik. Dia tak nak balik mana-mana pun. Dia nak stick duduk kat rumah. Masa tu aku dah aku duduk KL lagi. Okay. Akulah yang balik. Aku dengan suami aku balik. So kita orang tak dibenarkan bawa anak lah masa tu. Kita macam mak aku ni terlampau sayang dekat anak aku seorang ni. Okay. Nak kata dia cucu yang duduk dengan dia. So dia takut kalau kita orang macam bawa dia jauh-jauh. Sebab tak pernah lagi bawa dia jauh-jauh. Okay. So mak aku kata dia ni kecil lagi. So kata korang je lah balik. Tak payahlah, agak dah besar-besar nanti. Dah besar-besar sikit nanti. Dia ni dah kuat sikit badan dia, barulah bawa dia balik. Mak aku minta macam tu. So okeylah, kita orang pun maklum. So time tu kita orang balik agak kelam kabut jugalah. Suami aku pun masa tu daripada Mersing, dan aku pun nak kata tak prepare apa pun nak balik sebab tak tahu hari bila suami aku akan balik. Okay. Rupanya dia balik tu, kita orang balik malam raya. Okay. So adalah adik dia seorang nak tumpang dengan kita orang. Okay lah, tumpang lah sekali, kira macam okay lah kan. Adalah kawan. So masa tu aku duduk seat belakang. Okeylah, kita dah, kita orang gerak dalam pukul 11 lebih, nak pukul 12 macam tu. Masa tu nak menuju ke Pantai Timur. Nak menuju ke Gua Musang. So baliklah, kita balik. Masa tu tak ada lagi highway tau aku rasa. Highway yang ke apa, yang Kuala Kerai, depan Mempaga tu, Kuala Kerai tu tak ada lagi aku rasa. Masih dalam proses pula. Masih dalam development. Okey. So kita lalulah ikut laluan lama, ikut lipis. Okay. Kalau tak silap akulah memang ikut lipis. So sepanjang daripada keluar daripada tol Bentong tu menuju ke lipis, aku tidur lagi. Sampailah nak dekat-dekat area, aku rasa dah sampai Gua Musang dah tu. Aku rasa macam dah sampai dekat Gua Musang, kat masa tu bandar.
Masa tu kita orang sampai dah pukul 2 pagi, 2 eh 2 ke 3 pagi. Something macam tu lah. Dia orang nak rest lah sekejap kan. Rehat sekejap, merokok sekejap. Lepas tu nak pergilah toilet ke apa. So aku dekat R&R Bandar Gua Musang masa tu rasanya. Then okey lah, tak ada apalah jadi masa tu. Aku pun dah settlekan apa yang patut. So untuk daripada Bandar Gua Musang tu, Pekan ke Bandar? Pekan aku rasa. Lebih kurang tu. Nak sampai ke kampung rumah suami aku ni ambil masa almost 45 minit juga. Okay. So, sebab dia dekat Felda kan. So masa dalam perjalanan tu, selepas daripada simpang 4, so kita orang masuk ke kanan dan kita orang start lah menuju masuk ke dalam. Then time tu aku rasa macam teringat anak aku. So, macam dia ni biasalah kan. Mak-mak punya perangai. Dia tiba-tiba teringat nak apa semua tengah buat apa kan. Masa ni aku tengah duduk susukan dia apa semua. Dan tiba-tiba dia tak ada, rasa macam lain sikit tau. Dan aku rapatkan lah badan aku dekat suami aku. Aku cubalah urut-urut bahu dia, kot-kot dia penat ke apa ke kan. Yang ada ipar aku rasa dia tidur kot. Dan bila kita melalui, ada tempat tu famous, aku tak silap Bukit Sejuk ke Gua Sejuk. Okay. Something macam tu lah. Melalui kat situ memang gelap lah. Memang gelap. Semua macam ada pun kereta pun kat situ. Yelah, just bercahayakan dengan lampu kereta yang lalu saja. Masa tu kita orang naik Myvi. Kita orang sewa kereta Myvi. Balik tu. Yelah, balik ke kampung tu. Kan tiba-tiba, Aku je lah yang rasa. Macam something. Kan aku duduk yang belakang suami aku je. So sebelah sebelah kanan, sebelah kiri aku ni free lah. Tak ada orang. Kira macam aku seorang je duduk kat belakang. Jadi aku rasa macam ada orang. Tapi aku ignore lah. Mungkin perasaan aku je. Dan bila kata suami aku cakap, kalau sayang ngantuk tidur lah. Kata kan. Tak ngantuk dah. Dah tidur dah tadi. Lepas tu aku pun okay lah. Aku bersandar kat belakang. Once bila aku bersandar, aku toleh sebelah kiri dan aku nampak macam ada macam mana nak kata, badan budak. Okay. Badan budak kecil. Aku tak beritahu siapa lagi. Aku just cakap, just diri aku sendirilah. Apa ni? Aku ada bawa barang ke kat sini? Sehingga aku cuba ingat-ingat balik awal-awal aku, kita orang gerak tadi, aku tak ada bawa barang. Semuanya kita orang macam baru, kita orang bawa backpack je. Ada bag dekat depannya. Aku jadi sebab aku triggered macam aku takut bantal ke apa ke. Dan aku sentuh dia. Aku ingat bantal ke apa ke sebab dia warna hitam tau. Dia macam kenyal-kenyal. Okay. Macam kenyal-kenyal dan dia berbaju. Okay. Keadaan dia masa tu sebab memang gelap, aku buka lah lampu ni kan. Aku buka lampu lampu dalam kan. Kata suami tu, kenapa buka lampu? Benda tu tak ada. Kata tak ada apa. Sorry. Kata nak cari barang cakap kan. Aku tak nak buat terkejut, tak nak buat, aku nak perjalanan tu selamat sampai. So aku tutup balik. Bila aku tutup balik, aku rehat sekejap. Aku istighfar lah. Kata ya Allah, kata lindungilah perjalanan kami, kata kan. So bila aku relax sekejap. So aku rasa macam perasaan aku masa first tadi. Aku rasa macam ada something. Okay. Then bila aku nak toleh, tak nak toleh. Tak ada dah kot. Aku cuba beranikan diri, aku toleh. Dan waktu tu, dia menghadap aku. Rupa dia, rupa anak aku. Aish. So benda tu duduk sebelah kiri kau, dia menghadap ke kau lah. Dia menghadap, yeah. Dan muka aku macam muka anak kau. Ha, okay. Dia macam muka anak aku. Okey. Astagfirullah. Kata aku ni terlampau rindu sangat kat anak aku pun macam mana, kata dalam hati. Ya Allah. Anda kata benda ni tak baik untuk kami, Allah. Kata lindungilah kami daripada perkara-perkara jahat. Aku masa tu suami aku nampak, mungkin dia nampak aku nampak macam berbeza sikit. Maksudnya perlakuan aku kat belakang. Maksudnya dia tegur aku, sayang okey tak? Dia kata okey. Aku kata okey.
Sebab memang aku tak nak bagi diorang terkejut ke atau berhenti pun dekat kawasan situ. Okey. Sebab sepanjang kawasan tu memang gelap. Dekat gua sejuk, jaga apa bukit sejuk ni semua ni. Betul dekat laluan tu yang terus naik tu kan. Ha. Sebab kat situ dengar-dengarnya famous benda-benda macam ni. Oh, okey. Dan aku pun bila benda tu aku perasan dalam masa few second je yang aku nampak macam anak aku tu kan. Ha. Dia betul-betul tenung aku tu. Aku tu. Dia memang tak ada rupa yang creepy. Ha. Dia tak menunjukkan muka yang hodoh. Ha. Dia just like macam dia hitam. Ha. Dan tapi menampakkan muka dia muka anak aku. Sebiji muka Razin. Okay. Aku tu, ya Allah. Aku jadi tak takut sebab dia rupa anak aku. Yalah. Kalau dia rupa lain, berempat juga akulah. Ha. So, bila aku tengok sekali lagi, bila suami aku tegur, sayang okay tak? So, aku terus spontan tengok sebelah kiri, sekiri aku, benda tu dah tak ada. Dan aku cakap, bah, kata kita bacalah apa yang patut. Maksudnya kalau aku dah cakap macam tu, dia faham. Kalau boleh buka tingkap, bah, aku cakap. Kata, minta lah buka tingkap. Untuk empat-empat tingkap dia buka. So, then masa tu, rasa macam, ya Allah, kata, lindungilah kami, ya Allah. Sekali lagi aku mohon macam tu. Then, aku cakap kat belakang, aku just cakap dengan tak bersuara kuat lah, kata mungkin aku tak tahu kau nak pergi ke mana, tapi cukup sampai kat sini je kau tumpang aku. Dan sekarang aku boleh keluar. Once bila tak ada angin, tak ada feel angin ke, tak ada apa, cuma rasa telinga aku je berdengung. Faham? Macam berdesing lah tiba-tiba. Yes, mungkin maksudnya dia dah beredar ke apa ke, aku tak pasti. So, kata, sayang okey tak? Sekali lagi suami aku tegur. Okey tak? Ada apa? Dia kata, tak ada apa bah, tak ada apa. Rasanya macam, rasanya time tu suami aku tegur aku tu dah lebih kurang apa, plus minus 20 minit lagi nak sampai. Dan tak ada apalah bah, tak ada. Kata kita teruskan je perjalanan. Dah lah, tutup lah. Kata tutup. Tapi itulah, kita doa lah apa yang baik. Kata doa lah apa yang patut. Kita cakap sampai kita selamat sampai ke destinasi. Tapi so far masa sepanjang perjalanan itu, itu je lah benda yang pelik yang berlaku pun. Tapi bila dah sampai, dia tak adalah macam mengikut ke apa, tak ada lah kan? Tak ada. Okay. Dan aku rasa benda yang tumpang tu pun, anda kata kalau memang betul dia tumpang lah, dia bukan benda nak kata apa. Kalau kita mengikut perasaan terkejut, mungkin boleh jadi something. Tapi mungkin masa tu kita pun Allah bagi, ialah nak kata Allah bagi perlindungan kan masa tu. So kita hadap benda tu dengan tenang. Macam biasa-biasa. Yalah, macam kau cakap lah, dia mungkin kau boleh hadap benda tu dengan tenang sebabkan yelah dia macam muka anak kau kan. Tapi kalau kata muka dia macam terobek sana terobek sini, rasa lain lah cerita dia kan. Tapi cerita yang kedua ni dia more pada misteri sikit lah. Dia nak kata seram, okey lah fine seram, tapi dia more lebih menjurus ke arah misteri sebab dia ni muncul out of nowhere secara tiba-tiba kan. Betul. Tapi lah, yang kau pula boleh siap pegang dia lagi. Aku cuwi. Aku tak adalah pegang dia gomol dia tak. Aku cuwi. Kalau anda kata kalau ada bunyi tu, itu ya. Macam tu lah. Tapi macam kau cakap apa? Macam kenyal. Dia macam kenyal. Lepas tu dia macam berbaju. Aku tak tahu baju siapa dia. Seram juga ni ya. Misteri juga sebenarnya. Siapa dia ni? Tapi macam kau cakap lah, mungkin dia adalah sesuatu yang nak menumpang lah kot. Tapi itulah, dia copy paste muka anak aku tu tak best tu. Sebab itu, aku betul, macam bila aku tengok sekarang kan, aku setiap kali aku tengok muka Razin ni, aku perhatikan ni betul-betul. Aku tengok scan ni betul, screening ni betul-betul. Okey lah, betul lah ni anak aku kan. Yalah, sebab kau dah kena kan. So of course lah, bila kau dah kena, this time memang sampai sekarang, memang kalau aku tengok muka anak kau, memang kau akan perhatikan lah betul ke anak aku ni kan, ke benda lain. Kan? Itu sebab itu aku selalu cakap dekat penonton-penonton, aku selalu cakap, you know,
aku memang setakat macam pocong pontianak, kita dah tahu rupa diorang macam mana kan. Tapi bila kita tengok muka kan, benda-benda yang menyerupai ni, kita sendiri tak tahu nak bezakan. Dia ni betul ke tidak kan? Benda yang menyerupai ni yang benda yang paling aku benci sekali sebenarnya. Kan? Tak boleh lah. Benda yang menyerupai ni memang aku kalah lah dengan yang tu sebenarnya. Sebab kalau macam pocong pontianak, toyol, langsui ni semua, kita dah boleh expect muka diorang ni macam mana kan. So kita dah boleh standby awal kalau kita nak lari ke, kita nak baca-baca apa ke, kita dah boleh standby awal. Tapi benda yang menyerupai ni, kau nak standby awal, nak standby awal pula lah. Betul lah. Kau nak standby awal pun susah, sebab kan kau sendiri tak tahu. Betul. Betul, cuma just kita boleh rasa yang dia ni pelik lah, perwatakan ni kita boleh trigger lah. Macam dia ni tak macam biasa. Kalau contoh tiba-tiba dia menyerupai aku, tiba-tiba dia ni senyap je. Biasanya aku kepoci. Dia contoh. Okey, itu cerita yang kedua. Okey Ain, jom kita dengarkan cerita Ain yang seterusnya, cerita yang ketiga. Okey, cerita ketiga ni berlaku. Berlaku. Aku kena ingat balik. Benda-benda ni semua jadi ni back forward. Kejap. Aku cerita yang dekat Camang lah. Camang kat mana? Camang dekat Bentong. Okay. Air terjun Camang. Okay. Pada siapa yang tahu, of course, diorang tahu kat situ memang cantik. Pemandangan ni memang cantik. Air terjun ni memang besar, memang bersih. Tapi sangat bahaya sebab dia banyak lubuk. Okay. Dia banyak lokasi spot-spot lubuk dia. Dan kalau orang yang tak pandai berenang agak susah lah. Kalau boleh janganlah berani untuk apa berenang dekat kawasan-kawasan dia. Okay. Even orang tempatan pun setahu aku lah, diorang pun tak jadikan itu sebagai spot untuk diorang melepak lah. Sebab diorang tahu kat situ mungkin yalah tempat bahaya kan. And then once kalau pergi dekat sana, dia dah memang ada satu papan kenyataan kat situ. Dia orang dah rekodkan berapa banyak kes lemas kat situ yang dah terjadi. Oh okay, alright. Tahun. So memang kat situ risky lah. Tapi tempat tu memang cantik. Masa tu aku pergi dengan kawan aku. Aku pergi 4 orang. Then kita orang pun masa tu masih remaja riang gembira kan. Pergi sana usia-usia, cuci mata, tengok couple orang bahagia-bahagia. Okay. So kita orang ni, orang Jawa kata kita orang ni empat-empat orang ni jomblo lah. Jomblo. Okay. Then masa tu kita orang ambil, kita orang tak plan untuk berkemah sebab just macam nak riadah aje lah. Lepak, bawa makanan. Then dah habis mandi balik. Kita pergi macam tu. Yep. Okey lah, kita dah sampai dekat destinasi. So kita orang spot tempat dan dapat tempat bahagian belah. Kalau sampai tu dia bahagian seberang. Tu ada jambatan lah, kita boleh pergi. Okey. So masa tu kita orang, dia ada tingkat tau. Dia ada tingkat yang dekat atas. Yang kat atas ni biasanya dia tak ada tapak dah. Untuk yang riadah-riadah biasanya tingkat bawah dah. So kita orang dekat bawah, tapi agak jauh sikit lah daripada kawasan budak-budak yang ramai-ramai yang lepak naik motor macam tu kan. Kita macam segan-segan sikit sebab kita orang empat-empat perempuan, yang lain tu macam banyak lelaki. So okey lah, kita orang keluarkan makanan, kita orang makan dulu. Kita orang pilih kat batu besar, letak makanan. So mandilah masa tu. Kan sebelum mandi, dia lubuk dia ni tak nampak tau. Ni face. Dia punya lubuk ni it's just like macam memang kau kena hati-hati lah. Tak semestinya yang kau pijak tu adalah base dia. Okay, alright. Macam tu kalau tak pandai berenang memang jangan lah. Then masa tu kawan aku tolak aku. Aku tengah duduk atas batu ni. Lepas tu tengah duduk mencangkung macam tu, tiba-tiba dia tolak. Okey lah, kalau dia tolak itu dah satu hal, tak apa. So masa tu pun aku pun kau dah, bila dah jatuh tu, bila aku dah timbul balik, aku cakap lah jangan macam ni, kata kan. Bahaya macam ni. Lepas tu aku pun nak terjun, dia pun terjun. Dia pun
dia pun pergi sampai ke batu sebelah belah utara lah orang kata kan. Dia menuju ke utara, dia pergi dekat batu besar. Kat situ, kat situ kalau nak tunjuk action berenang boleh lah. So dia ni antara kawan aku yang pandai berenang. So dia pergilah berenang sampai sana. Okey lah, berenang sampai sana. Aku tengok je, aku takut sikit. Aku tahu tu tahu tapi basis lah. Kata kalau nak jadi macam ikan tu tak reti lah. So aku duduklah dekat atas satu batu sambil rendang-rendang kaki. Kata dia ajak, kata alah lek-lek lah, kata kau mandi lah dulu. So tak lama kemudian dia tiba macam ada benda hitam lalu dekat kaki aku. Dia tak terasa kena dekat kaki aku tapi aku nampak bayangan tu. Dekat dalam air? Tapi besar. Dalam air. Okay. Masa tu keadaan air jernih lah. Okay. Then kita kita bolehlah nampak if ada batu, kayu ke apa ke lalu dekat bawah. Even kayu, kadang-kadang ada batu yang kat dalam pun kita boleh boleh nampak lah kalau bukan base lubuk dia tau. Kalau bukan dekat apa kuis dia. Eh apa benda tu, aku ingat kain. Sebab dia macam, dia macam, dia lebih kurang macam saiz kain jugalah. 4x4, eh sorry, 20x20 macam tu. Agak besar jugalah. Kata apa tu, kata kan, aku memang perhatikan benda tu. Aku nampak ya apa tu, ada kain ke. Kata cuma ni kalau pelik, yang aku pelik kain, dia dia macam berenang statik tau. Maksudnya dia biasa kalau memang benda tu adalah benda, okay, dia dia akan tersangkut lah kalau kena kat batu ke apa ke kan. Yes. Kita boleh nampak lah dia punya cara dia, dia hanyut tu. Tapi ni dia statik tau. Dia terlanggar, dia terlanggar apa, batu pun dia boleh berenang dalam keadaan sebelum dia berlanggar dengan batu. Okay, faham. Nah, aku macam kok benda kain benda kan, microfiber kot. Aku tengok tu. Masa tu okay lah, tak apalah, aku ignore lah lagi masa tu. Then aku turunkan lagi kaki aku. Mula-mula aku turunkan sikit je, dia pakai jari-jari kaki je. Yang ni aku turunkan habis. Which mean dekat bawah aku tu memang lubuk. Okay. Memang yang tu memang nak kata dah nampak apa, gelap-gelap sikit lah. Tapi kita still boleh nampak kalau kalau apa-apa lalu, kita still boleh nampak. Cuma aku turunkan kaki aku habis. Yes. Tapi dekat pot aku tu memang bawah tu terus lubuk. So aku turunkan kaki aku, tak plan nak berenang ke apa ke, just turunkan kaki main air macam tu kan. Aku rasa macam kaki aku macam kena tarik. Alamak. Sikit lah. Sikit lah. Dia rasa macam kita feel, tapi tak adalah sampai nak bawa badan aku ke bawah. Tak. Cuma rasa macam kena, kena cuik. Tak adalah kena cuik. Dia kena tarik juga. Okay. Tapi lembut. Okay. Then kata mungkin ada benda kot yang lalu kat kaki. Maksud benda tu mungkin macam aku cakap lah, kain ke daun ke apa ke daripada atas kan. Yang aku risau lah, kalau benda-benda ni macam kayu ke ranting ke, aku risau kepala air. Aku risau benda tu je. Kalau dah kain yang jatuh tak apa lagi, kalau dah kayu ke apa, oi lain macam aku rasa. Macam nak tak nak memang kena cepat belah. Betul. Tapi tak adalah terfikir ke situ lagi. Okay. So masih lagi main. Sampailah satu time tu kawan aku cepatlah main. Kata sini lah, sini lah. Dia bukan macam tu. Weh, kita tak boleh lama-lama ni. Aku jerit macam tu. Kita tak boleh lama-lama ni. Macam nak mendonggak ni. Kata aku takut kepala air je. Bila aku sebut kepala air kuat-kuat, ramai orang toleh aku. Dia ingat aku bagi tahu dah kepala air dah start kot. Okay. Lepas tu aku plan memang nak turun. Masa tu lah kaki aku yang kena tarik habis sampai ke bawah. Aduh. Masa tu aku tak jumpa base dah weh. Aku tak jumpa tapak dah. So basically kau tenggelam ni? Macam, aku okay. Memang terkejut. Panik. Panik pun ada. Panic attack pun dah start dah. Tapi aku cuba macam buka mata aku. Apa? Yelah kata masuk. Nak cuba buka mata dalam air agak. Nak kata apa? Agak pedih kan? Aku cubalah juga nak buka, nak buka mata, nak cari jalan apa. Takut aku dah betul-betul kat dalam ke apa. Masa tu aku dah panic attack kan. Tapi kain hitam tu ada depan aku. Benda hitam tu? Ya. Okay. Tapi dia masih dalam bentuk macam kain. Okay. Cumanya dia ada depan aku. Dia macam tu. Alhamdulillah, kawan aku masih boleh tarik aku lagi. Sebab aku pakai tudung.
So bila aku pakai tudung untuk mengelakkan, ialah masa tu tudung bawal je kan, nak kata yang ada. So tudung tu aku masih pin. Aku masih pin kiri dengan kanan baju aku. So kat situ kawan aku yang tengah makan ni sempat tarik aku. Tapi sempat tak sempat pun, cuma pin aku yang sebelah je, sebelah lagi dah putus. Maksudnya dah tercabut. Yang pin dekat leher aku ni pun dah tercabut. Cuma yang tu je yang masih lekat dekat baju aku, yang masih boleh diorang tarik. Betul. So once bila diorang tarik tu, kira macam panik lah. Dia jerit minta tolong, minta tolong. So adalah 2-3 brother ni tarik aku ke tepi. Okay. So dia kata, nak kata masa tu aku pun dah terminum air apa semua kan. Tak adalah CPR. PR tu alhamdulillah lah tak terjadi. Cuma diorang apa, tumbuk-tumbuk belakang aku, tumbuk tak tumbuk lah, kira macam kuat jugalah diorang nak keluarkan air tu. Then bila aku celik mata, aku tengok macam orang ramai tu. Satu, kedua, orang kata, "Dek, kau hati-hati sikit, pot kau tu lubuk." Dia kata macam tu. Yang aku just ingat waktu aku sedar tu, waktu aku celik tu, aku cuma ingat benda hitam tu je. Memang aku rasa direntak ke bawah. Dan memang kau rasa yang kau direntak oleh dia lah. Sangat dia lah. Mula-mula dia lembut. Tapi dia tak tarik aku lagi. Kali kedua memang aku nak turun tu, memang dia rentap aku terus ke bawah. Dia misteri. Dia... kena hati-hatilah. Itu je nanti aku. Ini dekat mana lah kau kata tadi? Dekat Camang. Camang. Dekat air Bentong. Dekat air terjun tu eh? Haa, dekat air terjun. Cantik tempat ni. Tempat ni memang cantik. Pada sesiapa yang kaki-kaki mandi air terjun kan, dekat Camang ni kena hati-hatilah sikit kan. Nanti kan kena tarik dia hantu hitam pula. Hantu hitam lah. Aku panggil dia hantu hitam lah kot. Tapi basically apa yang kau nampak tu, dia nampak macam tu je lah. Kau tak adalah macam nampak figure ke, nampak muka ke, tak ada kan? Dia tak menunjukkan apa, human body tak ada. Memang je, macam kain hitam besar je. Saiz dia lebih kurang 20x20 lah. Aku pun tak assume yang benda tu adalah sesuatu. Memang aku pada awal itu benda yang nak kata macam macam benda yang hanyut. Sesuatu yang hanyut. Cuma aku trigger bila dia berlanggar dengan batu, dia masih dalam keadaan yang statik. Which mean cara dia hanyut. Cara dia berenang pula, cara dia hanyut. Sebab tak macam benda. Faham. Aku just fikir tu je. Tapi aku ignore dah. Lepas tu macam, benda ni normal lah, sungai. Kita tak tahu kan apa benda yang diorang buang daripada atas. Betul. So, benda tu macam tu lah. Aku tak tahu pula dia comeback macam tu. Dia buat comeback tu, dia buat rentak pula. Dia punya comeback tu lain macam sikit lah. Tapi kira macam bernasib baik jugalah kan. Kau punya member macam boleh fikir laju, tarik tudung ke apa, whatever kan, untuk tarik kau keluar kan. Betul-betul. Alhamdulillah lah, dia cepat lah. Tindakan dia tu cepat. Apa pun dia sempat lah tarik. Once bila, masa tu pun dia kata dia tarik tu, aku dah ke dalam lah. Kata nasib baik lah baju aku tu diorang tak tarik. Kalau tidak, mendapat lah kau. Jangan teruskan. Okey Ain, terima kasih sangat-sangat Ain sebab sudi untuk kongsikan 3 kisah dengan kita pada malam ni. Jadi Ain, sebelum kita tamatkan kita punya podcast pada malam ni, Ain ada apa-apa pesanan ataupun apa-apa, you know, advice pada penonton-penonton yang sedang menonton sekarang ni, Ain? Silakan. Safety first. Safety first eh. Simple dia. So pesanan dia Safety first. Safety first sebab during sekarang ni, kita yelah, nak kata kita punya aktiviti nak riadah, tempat-tempat spot yang kita biasa pergi sekarang ni dengan keadaan cuaca yang tak menentu, apa pun kena cari tempat yang selamat dululah. Okay. Kalau dah plan nak bawa family, kena cari tempat yang selamat. Tengok dulu cuaca, elok tak elok, bagus tak bagus, sesuai tak sesuai. Pilihlah tempat yang selamat. Tu je. Waktu-waktu macam ni, janganlah ke sungai lagi, aku rasa. Bahaya. Kepala air, once bila jadi, tak sempat nak lari. Tak boleh buat apa kan, yang tu kan. Itu kalau rasa, kalau macam kau terror berenang sekalipun, dia punya chance of survival tu pun macam agak kurang juga sebenarnya kan. Sebab dia punya pressure masa first-first tu, itulah yang nak kata maut punya tu. Sebab dia dah bawa benda kan daripada atas. Yes. Maksud aku dia dah bawa kayu-kayu, sampah sarap semua. Sampah sarap semua, betul.
So bila terkena kayu tu hentam kat otak ke apa ke kan. Ha, itu yang jadi yang dah tak boleh nak diselamatkan tu. Betul, betul. Okey, okey Ain. Saya rasa itu saja guys untuk malam ni, dan insyaAllah kalau katakanlah Ain, kalau katakan ada masa di masa yang akan datang, maybe kita boleh, you know, kita boleh run and ada round of show. Tapi mungkin aku nak jemput kau untuk Mana Suka Season 3 lah. Kan? Tapi tu lah. Tapi tak tahulah sama ada kau okey ke tak. Tapi itulah, nanti kita setting time balik betul-betul. You know, because setahu aku pun kau ada banyak lagi cerita yang mungkin, you know, yang mungkin lagi seram kan. Dia macam cerita-cerita yang stok-stok macam, you know, pembuatan minyak dagu tu lah kan. So hopefully hopefully kalau ada time kita jumpa lah kot, insyaAllah eh. Boleh. Ya, tengoklah aku nak cari berkawan dengan dukun-dukun mana ke. Nak berkawan dengan dukun tak tahan tu. Aduh guys. Okay. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ni, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi on the next coming episode. Jangan lupa like, share dan subscribe channel segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Bye-bye.